Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kisah mistis kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya di saat camping di Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Saya mengalami kejadian yang aneh di sana. Konon, bila sedang camping di sana, dilarang menyebut kata asin peda dalam bahasa Sunda atau ikan asin. Bila kita sengaja menyebut kata itu berulang-ulang, maka sesuatu akan terjadi. Dan saya bersama kawan-kawan mengalami kejadian itu. Yuk kita ikuti kisah selanjutnya. Matahari mulai beranjak naik, mulai terasa panas menembus kulit. Waktu itu pukul 11 siang, kami berangkat ke Gunung Galunggung. Saya, Nanang, Yadi, dan Agus berjalan pelan-pelan sambil sesekali melambaikan tangan, menyetop mobil yang hendak membawa pasir di kaki Gunung Galunggung. Kami mau menumpang ikut sampai kaki gunung. Beberapa saat kemudian, ada truk kosong yang mau kami stop. "Kang, saya ikut di belakang ya, mau camping." Sang sopir menganggukkan kepala, kami bergegas menaiki bak truk tersebut. 45 menit kemudian, kami sampai di tempat penggalian pasir di kaki gunung. Setelah turun, saya memberikan sebungkus rokok pada sang sopir sambil mengucapkan, "Terima kasih ya, Kang." "Ya, sama-sama," jawabnya. Setibanya di sana, kami istirahat sebentar lalu mengecek barang bawaan kami. Kemudian mulai berjalan kaki kembali menuju pos jaga. Kami masuk dan tiba di Cipanas, lalu menuju musala untuk melaksanakan sholat duhur. Terus makan makal yang kami bawa dari rumah. Setelah makan, kami melanjutkan perjalanan melalui jalan setapak menyusuri lereng yang memutar menuju bibir kawah. Setelah kami sampai di dekat tangga menuju kawah bekas meletusnya gunung itu tahun 1982, kami mampir sebentar di warung kopi. Waktu itu jam 2:30 sore, namun cuaca sudah mendung, situasi di sana gelap, seperti mau maghrib. Tak beberapa lama, akhirnya hujan besar turun. Kami pun terpaksa menunda perjalanan dan berteduh di pinggir musala kecil tak jauh dari tangga. Jam 3:30, saat hujan masih gerimis, kami melanjutkan perjalanan menuju kawah bekas letusan gunung yang sekarang menjadi cekungan besar, ada dataran dan danau di pinggirnya. Dengan susah payah karena licinnya jalur menuruni kawah yang basah karena air hujan, akhirnya kami sampai di tempat yang dituju. Di tengah-tengah kawah, sepi, sunyi, sepi yang kadang mengerikan dan sunyi yang kadang menyeramkan. Hujan telah reda. Kami mulai memasang tenda, mengeluarkan perlengkapan buat memasak air. Berniat menyeduh kopi lalu menikmati senja sore itu. Langit sudah mulai normal kembali, tidak mendung seperti tadi. Cuma cuaca terasa dingin sekali. Saya lihat Yadi mengeluarkan mie instan dari dalam karirnya. "Nih, mending kita masak mie dulu deh. Sebelum ngopi biar nggak lapar dari tadi kedinginan," ucap Yadi sambil memberikan beberapa bungkus mie instan kepadaku. Nanang yang dari tadi memasang tenda dan membersihkan lokasinya bersama Agus menghampiri kami dan berkata, "Tenda sudah beres tuh, barang-barang sudah bisa dimasukkan ke dalam tenda," ujar Agus sambil membawa carrier yang ada di samping saya. Carrier itu dia masukkan ke dalam tenda lalu kembali menghampiri saya dan Yadi. Waktu sudah mulai beranjak malam, sudah mulai gelap. Suara-suara binatang malam mulai terdengar. Kami berempat menikmati mie instan yang dimasak oleh Yadi. Yadi berkata, "Enaknya sih dingin-dingin begini makan nasi liwet hangat ya," ujarnya sambil terus mengunyah mie yang ada di dalam mulutnya. Agus juga menimpali omongan Yadi. "Iya, apalagi nasi liwet hangat, sambal, lalap, plus asin peda mantap tuh." Nanang langsung memelototi Agus sambil mendekatkan jari telunjuk ke bibirnya. "Shh, jangan sebut kata itu di sini. Nanti kita kena masalah." Agus menjawab, "Emang kenapa, Nang? Kalau aku menyebut asin peda di tempat ini, berdosa ya?" Sambil tertawa, Agus seperti meledek ucapan Nanang. Lalu Nanang menjawab, "Aku pernah dengar dari senior yang pernah camping di sini, kalau malam gak boleh sebut kata itu." Tapi Agus malah ngeyel
Sambil berdiri dan masuk ke dalam tenda, Agus berkata, "Ah, aku gak percaya mitos-mitos kayak begitu." Dia malah bersenandung di dalam tenda. Asin perda enak dimakan sama nasi liwet. Dia sebut berulang-ulang. Aku juga sempat cengkel dengan Agus yang tidak menghiraukan teguran Nanang. Tapi belum sempat aku bicara sama Agus, tiba-tiba angin besar berhembus kencang dan hujan turun dengan deras disertai petir. Kami pun panik. Tenda yang baru saja 1 jam kami pasang mulai goyah tertiup angin. Kami mendengar suara bergemuruh. Saya coba melihat menyoroti dengan lampu senter. Ternyata saluran air menuju danau yang ada di sebelah tenda kami airnya membesar seperti banjir bandang. Kami memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Karena panik dan takut air bertambah besar dan ada longsor di dinding kawah yang menuju tenda kami. Peralatan segera dimasukkan ke dalam carrier. Tenda kami cabut tanpa dirapihkan. Karena yang ada di pikiran kami saat itu, kami bisa pergi secepatnya dari tempat itu. Entah karena takut atau apa, saya mendengar sayup-sayup suara orang tertawa, semakin menambah kepanikan kami. Dalam gelapnya malam disertai hujan angin dan petir, kami menelusuri jalan setapak menuju dinding kawah. Ketika hampir sampai di jalan menanjak menuju tebing dinding kawah, keanehan terjadi. Hujan seketika berhenti, tidak ada angin kencang, tidak ada petir, yang ada hanya suara hewan hutan. Kami terdiam saling menatap satu sama lain. Bulu kuduk saya mulai berdiri teringat mitos asin perda yang tadi Agus bikin candaan. Tidak sampai di situ teror ngeri buat kami. Dalam gelapnya malam, kami mendengar ada suara menggeram-geram di belakang kami. Suara itu seolah-olah ingin mengusir kami dan memastikan bahwa kami harus pergi dari tengah kawah tempat kami memasang tenda. Kami semakin cepat berjalan meski terasa letih karena tergesa-gesa. Tapi rasa takut kami mengalahkan segalanya. Akhirnya kami sampai di musola dekat tangga menuju kawah. Di sana kami langsung duduk lemas terdiam. Malam itu kami terpasak tidur di musola karena salah satu tiang tenda kami hilang. Keesokan harinya setelah sarapan dan minum kopi, kami pun pulang. Kami tidak banyak bicara selama perjalanan pulang, hanya seperlunya saja. Apalagi Agus. Dia merasa paling bersalah atas kepanikan semalam. Dan yang ada di pikiran kami saat itu sama. Apakah kejadian semalam itu nyata, atau halusinasi dari ketakutan kami saja? Wallahu a'lam.